Oke, lu semuanya, kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game Black Clover Mobile lagi. Dan akhirnya udah selesai maintenance ya coy. Tadi gua siang tuh pengen rekaman, cuman maintenance taunya cuy. Dan ini gua rekam di hari Jumat, cuman nanti bakal gua uploadnya di hari Sabtu ya guys ya. Dan oke, di sini gua mungkin bakal update ya tentang tentang ini cuy. Ah, gua udah ambil ya, brengsek kalian memang ya. Gue tahu kalian pada senang kan gue kemarin gacha tuh ampas banget, ampas ya. Gue isi komentarnya di video itu doang guys, komentar sampai 300 cuy. Itu gue selama hidup tidak pernah komen sampai 300 guys. Itu bahkan gue saking bete-nya liat komen-komen kalian tuh yang pamer-pamer, gue langsung nge-skip cuy video itu ya. Gue kagak mau baca, gue brengsek, brengsek. Pada bilang gini, pamer itu tapi pamer dengan gaya guys. Kalian ngerti gak kayak, bang gua gacha 20 kali jangan ketika bang gua gacha 2 kali multi, artinya 20 kali gacha ya, 22 kali multi dapatnya Noel sama skill, sama skill patch-nya worth it gak bang? Pakai nanya anjing lu, kalau deket gua gedik kepala lu ya, nanya begitu ya. Terus ada juga, bang gua sekali multi dapat Noel, aduh tidak perlu diomongin bos, gua tidak peduli, gua tidak peduli bos. Anjing anjing ya kalian ya. Nih, gue udah selesaiin ini dalam waktu 3 hari ya guys ya, karena kebetulan untuk di challenge ini di limited kebetulan ada banyak ya, jadi cepet selesai. Dan ya, ini untuk si Noel gue udah bintang 2, brengsek kalian memang ya. Udah bintang 2 guys, dan ya ini powernya sudah 42.000, cuman ini masih harus ada yang beberapa gue upgrade lagi guys. Ini gue bakal fokusin ke barrier-nya dulu ya, karena untuk ini udah kagak ada lagi cuy, apa namanya, upgrade skill-nya udah gak ada ya. Terus untuk skill gue masih pake gunain seadanya dulu aja. Ini belum di plus-plusin tuh ya, anjir anjir. Karena gue pengen fokus ke LR-nya aja guys, karena nanti duit gue ini 7 juta dikit ya cuy hitungannya buat ke LR. Ini untuk fokusin apa namanya, equip-equip LR tuh dikit nih 7 juta men. Jadi makanya gue bakal fokusin dulu. Dan gue di sini untuk healernya, untuk sampai ke stage 15, gue tidak menggunakan si Mimosa dulu guys, karena Mimosa ini kan elemennya hijau, jadi dia bakal jadi apa, kelemahan gitulah untuk nanti diserang. Jadi soalnya nanti musuhnya nanti bakal nyerang fokus ke Mimosa doang anjing, jadi rada-rada susah. Makanya gue disini make si Charmy ya, make Charmy guys. Charmy mainnya di HP teman-teman, karena kalau kalian perhatiin skill-skillnya ini ya, ini continuous HP, dan kalian harus main darah ya, darah diperbanyak aja guys biar healnya semakin terus cuy. Oke, di sini gue tadi untuk ngetes, enaknya ngetes di mana guys ya. Gue tadi habis ngetes lantai 13, buset easy banget anjing. Easy banget guys. Lantai 13 tuh ya, beda cuma 2000 doang sih ke 14. Nanti bakal gue AFK-in buat LR cuy. Ini make Charmy enak banget cuy. Jadi Charmy-nya kagak diincer. Kalau misalkan gue make si Mimosa, Mimosa gue terus yang diincer anjing. Soalnya apa, kelemahan elemennya hijau ya. Jadi yang hijau bakal di apa, di weakest gitu ya, di weakest yang bakal diincer cuy. Kita bakal tes di mana guys enak cuy. Gue sebenarnya main ginan yang apa, nggak enak main gini tuh mikir ya. Mikir gitu, gue jangan sampai salah pencet nih, gue salah pencet nanti bahaya men. Nih ya, cuman gue bakal coba dulu deh. Ini udah bener kayak gini, kita aktifin dulu makanannya. Kita bakal fokus dapetin LR di sini ya. Tapi sayang anjir, ini nggak bisa di auto men. Ini nggak bisa di auto cuy LR ya, karena powernya belum cukup anjing. Aduh ribet juga sih memang ini game ya. Kalau di versi Jepang mah kita enak guys, ini bisa di assisting sebenarnya sih, cuman gua nggak usah lah ya. Tadi gua nggak make assist guys. Kalau di versi Jepang, kalau kalian selagi bisa lewatin bisa di AFK-in guys, tanpa harus embel-embel power harus lebih atau sama gitu, nggak perlu cuy. Coba kita tes ya. Semoga bisa guys. Tadi gua sih aman-aman aja, bener-bener darah masih mulus semua, cuy. Coba nih ya, kita yang penting jangan di AFK-in aja cuy. Bentar, incapacitate. Nurunin speed ya, kita langsung gaskan. Ya semoga berjalan dengan lancar. Kita bikin barrier dulu, kasih ke siapa namanya, Mars ya, barrier tambahannya. Kita langsung gunain skill ini aja, combine biar ada damage tambahan. Oke, dia nyerang, nice. Abis ini kita langsung, kita harus sering-sering baca ini juga ya skill-skill, soalnya gue rada-rada lupa juga. Kita kayak belum butuhin ini deh, fortify level 3. Kita langsung ini aja ya, gunain skill gabungan aja buat nge-town. Aduh gak ke-town dong. Oke nice, balikin.
Untung ya ada shield cuy. Kita langsung skill ini ya, kita ngincar yang kiri dulu guys. Darah sekarat soalnya. Kalian sih kalau misalkan ada karakter yang lemah, yang kuat lawan merah mah enak banget cuy. Biru ya, karakter biru enak banget cuy. Yami biru tuh enak tuh ya. Cuman kan gue tidak gacha guys. Oke ini kita kasih skill ini dulu kali ya. Oke nice, kita taun dulu teman-teman. Taunnya 1, 2, kita ini aja langsung ya. Tas, taun 1. Oke nice. Wah ini mati sih. Oke satu, aduh butuh satu ronde lagi guys. Nice. Kita skill 1 aja langsung. Wih klik wih. Aduh gak dapet SP ya. Kita taun dulu guys yang ininya. Nah, ayo serang. Bam, area ternyata. Oke slow 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 slow. Ini bisa mati sih. Ini belum mati cuy, masih kuat dia. Oke ini karena banyak yang sekarat, kita heal dulu guys. Healnya cuma 4000-4000 ya, malesnya itu doang sih sebenarnya cuy. Taun dulu. Biar setiap ronde ini dulu nih, dapat darah dulu pada. Biar jangan mati dulu weh. Sabar sabar sabar. Jangan mati dulu, sabar 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 sabar. Masih pada mau ngeheal tipis-tipis dulu nih. Oke heal Mimosa. Mimosa anjing. Si siapa namanya, Noel anjing. Kenapa Mimosa cuy? Gue Mimosa tidak pakai guys di sini. Ini masih belum bisa di auto teman-teman. Ini di auto tewas gue cuy. Kita kasih skill ini dulu aja. Tapi gue kayaknya kalau pen auto gue pengen nyoba juga sih kadang ya. Pengen nyoba gitu di auto kuat atau kagak. Ntar ini increase defense gak usah ya, nanti kita pakai fortify aja. Oke aman. Nice, balikin. Yo gaskan. Jangan deh, jangan. Kita skillin aja sama si siapa, sama Lotus ya. Kagak ketahuan anjing. Buset, untung ada shield ya. Ngapain lo ngincer-ngincer dia? Ngapain? Ngincer-ngincer si Charmy. Yang kiri yang paling sekarat ya? Ini stage 15 harusnya aman sih, enggak terlalu bakal susah banget itu enggak ya? Oke, nambah SP lumayan. Kita stun dulu, semoga dapat guys di antara mereka berdua nih. Stun. Bam. Nice. Oke, satu aman stun ya. Ini mati nih abis ini nih. Dadadadar. Ya, sakit banget ya. Noel sakit banget cuy, sumpah loh. Enak banget pakai Noel. Oke, ini dia bakal jalan duluan, kita bakal taun dulu. Untung ya. Itu kalau geprek ke Noel mati itu kayaknya tuh. Oke, aman ya. Aman ya, please jangan mati dulu. Aduh, gue pengen ngeheal terakhir tuh sama si Charmy padahal. Menurunkan attack, taun, nurunin speed. Ini aja kali ya. Bam. Kita bikin shield dulu. Gue masih belum pede sih kalau di autoin, nggak tahu kenapa masih kayak agak takut gitu. Tapi ntar mungkin bakal gue coba ya demi dapat equip LR cuy. Atau mungkin gue ningkatin power dulu supaya nanti stage 13 powernya udah lewat baru kita AFK-in cuy. Ini soalnya males juga nih kalau ini harus nunggu power dulu anjing. Kita taun dulu ini. Bam. Oke nice, kena taun 2 ya, dapat 2, taunnya bagus. Nah, hajar terus tuh ya. Kita skillin langsung, bam. Oke nice, kita skill 1. Asli Noel GG Gaming cuy. Gimana nanti ada Julius ya, digeprek lu waktu lu ya di Julius. Kita stun dulu guys. Stun please. Nggak masuk guys. Mati, nah itu dia. Sakit bet ya. Speednya berkurang guys, jadi enak ini untuk main. Oke aman ya, ini nyampe stage 15 aman sih. Udah, yang penting jangan di AFK-in aja sih kalau gue di sini.
Be, lumayan itu. Ngeri. Kita kill dulu satu orang. Ngeri guys. Ini jangan sampai mati dulu nih. Ini harus ditown dulu, cuk. Kita fokus ngetown dia dulu ya. Aduh, enggak ketown lagi. Oke, tetap menang ya. Ngeri kan? Di out, kalau di auto sih paling kayak 50-50 ya. Kadang menang, kadang kalah tuh. Biasanya kan bisa kayak gitu tuh ya, kayak walaupun kalah tetap dilanjutin battle-nya. Stun. Ah. Oke, mati nih harusnya. Bam. Ay, sekarat cuy. Lu udah pengen mati juga lu. Ini saya enggak bisa ngidupin orang sih ya. Masalah kalau misalkan pakai Mimosa bisa ngidupin ya, cuman Mimosa bakal diincer terus, guys. Harus benar-benar hero yang bisa nge-stun, bisa nge-taun terus-terusan. Misalkan kayak si siapa namanya? Demon Asta tuh, Demon Asta enak tuh. Benar-benar nge-taun terus, guys. Ini masalahnya kan kalau si Mars ini dia cuman skill 1 sama combat attack doang yang nge-taun gitu loh. Nah, ini gua paling kalau misalkan ini wah harus 178.000 ya. Kurang 10.000 power lagi, cu. Anjing, PR banget pengen AFK-in doang ini game. Tuh kagak bisa, guys. Anjir. Kalau misalkan ini enggak bisa juga kayaknya ya, tetap ya. 177 anjir. Coba asta. 178 pas ya. Tapi enggak bisa ya, tetap ya. Soalnya ada assist, guys. Anjir. Ini orang nyampe nge-build Asta, lu bayangin lu nge-build Asta LR, guys, Leo Babang ya. Dari squad kita, cuy. Keren juga dia nge-build Asta sampai LR. Ya itulah ya intinya nih untuk ke-15 gampang lah. Buset. Ya enggak susah lah kalau misalkan ini mah, kalau selagi tidak di AFK-in mah gampang, guys. Cuman masalahnya gue tuh pengennya di AFK-in, anjir, gak bisa gue ini kayak begini-begini ya. Event mission ini kita ambil dulu. Receive all. Ih, gak bisa, kocak anjing. Error atau gimana, guys, ini? Normal, harusnya ada yang kebuka gak sih? Afternoon. Masih belum ya, masih kekunci ya. Challenge butuh 900. Ini kalau gak salah, kalau gini-ginian harus ada gini. Nah, ini nih ya. Ini kita harus pasang nih, dua udah ada. Gue Gauss lagi naikin, guys, nih bentar ya. Nih, Gauss gue lagi gue naikin baru sampai ke UR. Ini udah. Terus Noel juga udah, nih kartunya kagak ada anjing. Gauss nih ada si Asta juga ya, cuma Asta gue nggak gue pakai, guys. Gauss gue punya kartunya gak sih anjing? Nggak punya ya kartunya ya. Buset, udah di spam Gauss berkali-kali, kartunya masih kagak punya anjing. SR nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai, guys. Asta harus pakai Asta sih. Nah coba ya udahlah ya, kita bakal upgrade dulu teman-teman di sini. Wah butuh level 4 anjing, ini masih level 0. Bangke. Tuh, nyampe dikasih 2, guys. Anjir. 2 buat apa, teman-teman ya? Nanti aja lah, siapa tahu gue dapat dupe kan di Julius, nanti kita bisa tukar kartunya si Noel, guys. Siapa tahu ya kan dupe berkali-kali, kita enggak ada yang tahu, men. Ini ada 2 nih ya. Ini 2 bakal gue guain ke Julius, guys, buat bintang 2-in Julius. Jadi tenang aja, aman. Julius udah pasti dapat, udah pasti bintang 2 ya. Tapi katanya ada rumor-rumor, ini masih 50-50 nih. Ada yang bilang nanti kan katanya bandernya si Kyato sama Kahono bakal digabung sama Julius tuh. Dalam artian tiga-tiganya langsung dalam satu banner ya. Cuman kayaknya enggak deh. Kalau menurut gue yang paling masuk akal tuh Julius sendirian satu banner, si Kyato sama Kahono berdua. Ini kayak ini ya, kayak bannernya Yami yang pertama kali itu, guys. Yami merah kalau gak salah ya. Nah banner kayak gitu tuh sendirian deh kayaknya kalau Julius. Dan itu katanya rilisnya 25 Desember. Gue gak tahu itu benar atau kagak. Cuman ya dari bocoran-bocoran viewer sih katanya seperti itu. Ya lagi-lagi ya, gue kan bukan GM, guys. Gue cuman membaca-baca saja ya. Cuma kalau misalkan bener tanggal 25 bagus sih. Lebih cepat lebih bagus, guys. Karena kan untuk server global ini sepertinya ingin mengejar ketinggalan ke server Jepang dan Korea ya. Jadi bakal lebih enak, guys. Ah ini nanti lah, guys ya. Gue rada-rada males nih. Kita mungkin ini aja kali ya. Ngapain enaknya, guys ya? Fits kita ambil. Ini belum diambil-ambilin. Gue sekarang malah lebih suka main yang versi Jepang anjing. Gak tau kenapa ya. Gara-gara ampas kayak kemarin tuh. Jadi gue tidak nafsu memainkan di global. Apalagi yang sebenarnya sih enak-enak aja di global ya. Yang gak enak tuh AFK-nya, guys.
AFK-nya harus banget powernya di atasnya atau setara ya. Ribet juga cu. Masalah rata-rata orang tuh power paling ya 170 ribuan ya. Untuk nyampe ke 178 ribu tuh atau 180 ribu ke atas tuh rada-rada susah guys. Itu kalian minimal kayak harus bintangnya lumayan banyak juga ya. Terus equipnya harus bagus. Wah PR banget dah pokoknya daya. Dah jadi mungkin ya video sampai sini dulu aja teman-teman. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau enggak suka kan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ini atau beli dari sini nih ya. Skill patch nih guys, langsung dapat skill Noel ya bos.